Dari sebuah zaman di mana opening sinetron punya durasi yang hampir sama dengan opening anime. Op, udahlah copyright. Dan dari seseorang yang baru-baru ini kembali naik daun karena kebaikannya kepada anak-anak. Wah Om, kemarin dingin sekali. Oh iya dong, kamu kalau capek kamu istirahat aja. This is the worst thing I've ever seen in my life. Oh. Inilah trailer kocak Burhan the Hunter. Semua berawal dari berbagai fanpage shitpost di Facebook atau akun Instagram yang sering diklanin sama produk pembesar alat vital. Nama Burhan tiba-tiba menjadi viral dan dicap sebagai orang yang menyukai genre yaoi di berbagai anime. Tapi kan ada obatnya. Namun coba kalian pikirkan bagaimana rasanya memiliki nama Burhan setelah adanya fenomena ini. Burhan merupakan karakter Tekken 7 yang akhirnya dihapus oleh developernya guna mengantisipasi adanya persaingan antara dia dan Jin Kazama. Namun karakter ini akhirnya dibeli oleh sinetron lokal berjudul Taubat episode 35 yang menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang berjuang untuk melawan penyakit jerawat dan impotennya. Aduh, aku udah gak tahan lagi nih. Sabar pak, ntar lagi juga nyampe. Dan terkenalah Burhan the Kids Hunter. Wah Om, kemarin dingin sekali. Nanti habis makan, rumah Om dulu ntar ya. Di sinetron ini, Burhan dihadapkan oleh orang-orang kampung yang gak terima orang jelek tinggal di tempatnya. Jangan sok jadi pahlawan, udah bakar aja. Cewek yang kebelet enak-enak. Iya. Yeah. Dan Mardi yang cemburu lihat Burhan main sama cowok-cowok lain. Kok ada ya orang seperti ini? Bi. Namun sinetron berjudul Tobat ini tak lengkap jika tidak ada Pak Ustadz. Kita harus membantunya, bukan membunuhnya. Hei, jangan dengerin, lebih baik bakar saja. Wah gila men gitu kak. Gila nih orang memang bener-bener barbar gitu. Dan di sinetron ini Pak Ustadznya tampan hehe. Namun akhirnya dia memutuskan untuk menjadi anggota DPR. Dan untung saja dia bukan milih jadi DPRD Malang. Karena pemerintah dari awal sudah merencanakan DPRD Malang bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Permainan Royal Democrat Versia. Tak hanya Pak Ustadz, di sinetron ini banyak karakter penting yang menemani Burhan untuk berevolusi menjadi Kids Hunter. Ada asisten rumah tangganya Pak Ustadz yang lumayan nambahin durasi sinetron. Selamat malam. Seorang dokter yang dalam hatinya pengen cepat-cepat pensiun karena selalu dapat pasien kayak Burhan. Betul yang Anda katakan. Bibin yang punya pekerjaan paling horor sedunia. Satpam yang udah pasti galak karena berkumis. Ayo pergi! Penduduk kampung barbar, ibu-ibu tukang gosip, dan orang yang paling menderita di sinetron ini, Samsul. Om, kapan-kapan main kemari lagi om? Oh iya dong, besok kita jalan-jalan lagi ya. Benar ya om? Benar, besok kita jalan lagi ya. Oh om. Oke, kalau gitu om pergi ya. Salam buat ibu kamu ya. Akhirnya saya bisa sekolah lagi. Kenapa paling menderita? Karena hanya dialah satu-satunya anak yang merasakan cinta yang besar dari Burhan. Inilah reka adegan yang udah dibuat oleh ribuan trailer, namun tetap family friendly. Have fun fishing, Mater. Dan saatnya saya perkenalkan tokoh utama kita, Burhan. Ia tampan. Perlu kamu tahu, cowok banyak yang suka sama saya. Anti nakal-nakal club. Sudah tahu kan? Ayo dong masuk. Sorry Nes, aku gak bisa. Dermawan dan juga tajir. Namun dibalik sifat-sifat yang baik tersebut, ia menyimpan rahasia gelap yang bisa membuat orang-orang di Indonesia berubah menjadi barbar. Ya, dia adalah Gay.
Dan di sinetron Tobat ini kita bisa melihat bagaimana konsekuensi menjadi seperti Burhan. Ma, ini Burhan, Ma. Dan obat yang benar-benar bisa menolong kita dari hal ini hanyalah Ustadz Ganta. Maksud saya, tentu saja, agama. Dan dari sinetron ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah sekali-kali feb-feb abis manjat pohon kelapa. Jangan sekali-kali percaya dengan om-om tampan yang mau nganterin lu di jalan. Adik mau kemana? Pulang. Om, mau kemana? Jangan langsung jadian sama cewek yang baru pulang dari Amerika. Kecuali kayak mau di Ayunda gitu, bolehlah itu. Dan jangan langsung setuju kalau mau jadi artis. You're welcome, Canada. Nanti malah dapat peran jadi Burhan. Ya kalau udah jadi kayak gitu mah, mending jadi atlet atau binaragawan aja dah. Atau ya jadi superhero gitu, penyelamat makhluk-makhluk bumi yang lagi kesusahan. Kan keren. Story. Anggota DPR Baroka, Boerhan the Kids Hunter, Bad Luck Samsul, Tukang Donat, Ibu-ibu, Personel Extravaganza ABG, Ibu-ibu yang biasa jadi tukang sayur, figurannya Sri Mulat, fansnya Korigo, Dokter MVP, Cewek Segne, dan adegan yang membuktikan kalau KPI lagi di nerf. Trailer kocak Burhan the Kids Hunter. Ya guys, itu aja trailer kocak dari Burhan the Kids Hunter. Jangan lupa like, comment, dan juga share. Dan inilah beberapa komentar yang bakal gue bacain. Check this out, oke? Okay? Apa bener kalau playboy kawin sama playgirl anaknya ntar jadi playstore? Apa bener kalau Popmi dikasih es jadi Popeyes? Tulang Agung tetap support biar bisa dapat AdSense. Tadi malam gue lagi mimpi. Gue lagi mimpi. Hehehe. Kenapa yang komen gak bakal dibaca malah dibaca, tapi yang baca malah dibaca? Tapi kalau komen udah dibaca, namanya udah dibaca. Terus gimana kalau komen udah dibaca, tapi namanya belum dibaca? Judul video kok sering typo, bangsat. Jumani, Sayuti, Bambang, dan Cucun, makasih bang udah baca komen saya. HP ku sangat amat dewa, tapi kok gak bisa main PUBG PC? Lalala, aku sayang sekali. 2D daripada 3D, lalala, Doraemon. Bang, tolong baca komen gue bang. Gue mau ngebahagiain orang tua gue kalau gue masuk TV. Kenapa kalau mau dibacain komen sama lu harus pakai say? Wah, ruangannya dingin sekali om. Mereka bilang Amerika hebat mendarat di bulan padahal dari dulu kita belanja di matahari. Aku sayang sama Sri Ayu Hastari selamanya. Bacain dong bang biar doi senang. Waduh, komenku gak pernah dibaca. Kok susah ya cari YouTuber? Ku pecahkan kepala kau, kuretakan ginjal kau. Gue tantang bacain komen gue, kalau lu gak baca, lu tak tampan dan berani. Masuk, Paiko! 3 jam yang lalu, Anik ketiduran. Akhirnya komenku dibaca. Bang, saya mau curhat. Saya menyelamatkan ikan yang tenggelam, malah ikannya mati. Gue, P, apa? Kamu lagi apa? Lagi napas, saae lu bayi dajal. Saat air mataku mengalir, aku tidak bisa menggunakan tisu. Aku butuh 4 lembar saat aku menangis. Komenku selalu diabaikan Kak Rai. Bang, gue tuh baca komen orang buat manjangin video baru 10 menit ya bang, hehe. Bromo.com bukan tempat jualan tiket ke Gunung Bromo guys. This not Chinese year. Akhir-akhir ini aku suka gak fokus. Aku kira butuh aqua, ternyata aku butuhnya kamu. Duni sayang kali sama Devita Sari Lubis. Sejarah dalam sejarahnya dari sejarahnya yang dalam sejarahnya. Terdapat sejarah lagi dan sejarahnya. Dalam sejarah itu ternyata ada juga beberapa sejarah lagi. Dan sejarahnya dalam sejarahnya terdapat sejarah lagi. Hidung pecah-pecah karena komen gak pernah dibaca. Kan kalau komen gue dibaca enak. Watashi wa ramen takoyaki desu. Bikin trailer mulu kapan fullnya di bioskop. Gue setiap hari ke bioskop gak tayang-tayang. Please lah. Anti tepos-tepos club. Awas kau ya, ku basahi tulang keringmu. Hashtag save kartun kebanggaan anak tahun 90-an. Gue Ramal, lu lagi baca komen gue, hahaha, oh yeah. Ada sebuah gua, di bawah tanah terjadi petualangan. Tamat.
Andaikan ku malaikat, ku potong sayapku, terasakan perih di dunia bersamamu. Ya mungkin, belum. Anjay, Byakugan. Ya mungkin itu dari gue, terima kasih karena udah melihat video ini. Dan ya selamat sudah menonton film-film Burhan. Itu yang mungkin dari gue. Dan sampai jumpa.